Radix Jarvis. Ini adalah gitar asli Indonesia yang diproduksi oleh Radix. Banyak dari lo mungkin udah tahu ya Radix gitar, tapi lo mungkin masih bertanya-tanya Radix itu sebenarnya bagus apa enggak ya. Nah, gua akan kasih sedikit gambaran dari Radix yang gua pegang ini. Ini Radix Jarvis ya namanya. Tapi kalau dari segi model kira-kira mirip sama Jazz Master Jaguar gitu ya. Dan gua udah pernah pegang beberapa gitar model Jazz Master yang buatan Indonesia. Artinya dibuat sama produsen Indonesia ya. Sama luthier Indonesia, sama tukang bikin gitar Indonesia. Yang pertama itu Wijoyono Jazz Master yang pernah gue review. Lalu gue pernah review Jazz Master-nya Strano. Jadi udah ada dua tuh, Jazz Master-nya Wijoyono, Strano. Dan ini ada Jazz Master-nya si Radix yang namanya Jarvis. Apa perbedaannya di antara ketiga gitar itu ya? Yang kelihatan paling signifikan adalah ini gitar enteng banget. Ini gila sih, ini gitar enteng banget. Pasti nih, pasti ya. Kalau lo tipe orang yang suka gitar Jazz Master Jaguar gitu offset ya. Keluhan lo nomor satu adalah gitarnya berat karena bodinya gede. Dan biasanya untuk bodi yang sebesar itu pun nggak banyak kayu yang available untuk bisa dibikin gitar yang offset gitu ya. Nah, kebanyakan tuh kayu-kayunya berat. Sementara gitar ini tuh, ini two pieces of wood yang gue sih nggak terlalu tahu ya ini kayunya apa. Tapi ini ada dua kayu, udah ini gila sih. Ini enteng banget gitar. Untuk ukuran Jazz Master offset gitu, ini gitarnya enteng. Jadi kalau lo tipe gitaris yang suka main gitar offset kayak gini dan lo pengen gitar yang enteng, ini jawabannya kalau menurut gue. Tapi lo lebih jelasnya mungkin lo tanya ke Toyan Radix ya, kalau misalnya dia kalau misalnya emang lo butuh gitar yang kayak gini, yang seenteng ini, takutnya mungkin ini limited production juga, gue nggak tahu. Tapi lebih jelasnya mungkin sebaik lo tanya ke Radix. Berikutnya, yang istimewa dari gitar ini adalah ini nih. Ini istimewa banget. Kenapa ya? Karena ini RL, Ruli Lubis. Ini pertama kalinya gue nyoba RL. Dan this is amazing ya. RL Saddles, Ruli Lubis. Berikutnya tentang gitar ini, headstocknya keren ya, headstock Radix keren nih. Terus necknya agak lebar, tapi ini tipis dan ini udah di roll edge, jadi ini enak banget dan ini disetting dengan sangat super extra low action oleh Bang Nando. Jadi ini gitar enak. Mantap. Ini pakai Simmer Duncan apa SH4 ya? Ini SH4 ini Simmer Duncan juga, cuma lupa apa tipenya. Tapi ya gua kasih tahu aja ya. Apapun pickup-nya sebenarnya itu cuma penyambung lidah. Kok penyambung lidah apa ya istilahnya? Yang penting gitarnya. Jadi kalau gitarnya udah enak, apapun pakai pickup-nya itu sebenarnya enak. Jadi bukan karena ini pickup-nya Simmer Duncan terus gitar jadi enak, enggak, tapi pada dasarnya gitar ini memang sudah enak. Terus ditambah pickup-nya juga bagus dan elektroniknya bagus, akhirnya jadi gitar ini jadi enak banget. Ini gitar yang amazing.
kira-kira lo tangkap aja kesimpulannya dari awal tadi apa yang gue omongin soal gitar ini. Kalau menurut gue gitar ini maknyos, sedap. Sisanya kalau lo mau beli Jazz Master, hubungin Radix aja deh. Gue nggak di endorse Radix ya. Radix mau endorse gue gak ya?